Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sore ini diberikan kesehatan, umur panjang. Ini sore ini gua mau ke sapo gue. Ini Sky Bar, Skyline. Jadi kolam renang di atas hotel ya. Nanti bawahnya laut. Ikutin terus videonya. Jangan lupa like, subscribe. Oke guys, ini dia tempatnya guys. Ini ada di atas hotel guys, atau yang dinamakan namanya Skyline. Ini kolam renang guys. Nanti kita lihat-lihat sini ya guys. Wow, tinggi sekali. Mantap. Ini tuh, tuh pure pantainya guys. Lihat sunsetnya, pantai udah kayak ubin nggak gerak ya guys dari atas tuh. Mantap. Ini namanya Skyline Lapo Gue, Kamboja. Mantap tuh. Di bawah juga ada lantai ininya. Ini ada beberapa lantai, ini bagian bawah beda lagi restorannya guys. Mantap. Di sini juga banyak sore-sore yang nongkrong di sana guys. Ya, ini kolam renangnya mantap. Wow, ini dia surganya dunia guys. Nah, mantap guys, jangan lupa di like subscribe ya. Mantap. Ini liburan ke sini murah meriah. Anda bisa menikmati makanan-makanan yang ada di sini. Nanti gua mau pesen pizza guys. Ya. Woi, mantap. Ini juga pemandangannya guys. Pemandangannya mantep banget tuh. Pantai ya guys ya. Di sini kurang lebih ketinggiannya ya sekitar 500 kaki ketinggiannya guys. Mantap. Inilah ciptaan Tuhan yang sebenarnya guys. Kita patut dinikmati. Nah, di sini juga kita lihat-lihat di sini, selain ini bisa berenang ya guys ya, di sini bisa berenang juga. Terus nanti juga ini juga ada kafenya juga nih. Ini ada kafenya juga. Tuh. Halo, Bro. Halo. Ternun. Mantap. Ini berhubung sekarang lagi Natal nih, banyak pohon Natal. Ini kafenya guys. Mantap banget. Ini minibar namanya. Anda bisa menikmati minuman. Mantap nih. Kolam renangnya guys, bening sekali. Kita lihat arah ke bawah. Nah, itu ada dermaga juga buat naik-naik boat. Nah. Wah. Ini sunsetnya guys, mulai bagus nih sunsetnya. Ya, tuh itu juga ada taman-taman juga.
Ini pasirnya juga selain pasirnya putih, tuh bersih. Ini tepatnya di Skyline Lapo Bue. Oke. Nanti gua lagi nunggu makanan gua ya guys. Sabar dulu. Nanti gua lagi pesen makanan. Di sini ada makanan rekomend banget, oke? Nanti kita lihat makanan seperti apa guys. Oke, mantap. Woi guys, tinggi banget guys. Ini untuk bayi nih renang, ini untuk orang tua. Bayi. Wah, ada di atas. Ketinggian 500 kaki, guys. Itu laut, guys. Jangan lupa like, subscribe. Oke, ikutin terus videonya, guys. Bye-bye. Nah, review Lapo Bue ini gua udah selesai ya, guys. Ini sekarang berhubung mau maghrib, ini gua mau selesaiin makan dulu, minum ya, guys. Nah, untuk yang berkunjung ke Sihanoukville ini bisa berkunjung ke Lapo Bue Skyline atau air di atas hotel. Nah, pemandangannya pun guys, ini di bawahnya tuh langsung view pantai. Nah, tuh ya guys ya, seperti ini. Nanti boleh berkunjung ke sini guys, karena selain tempatnya murah, gratis, kita cuma bayar minum aja, pesan makan di sini ya. Jadi masuknya tidak bayar, cuma kita harus pesan makanan atau minuman yang lain. Ya, contoh seperti ini. Ini di sini harganya lumayan murah, sekitar $2. Terus ada teh, ada semangka, juga minuman lainnya. Menu utamanya di sini ada pizza, cuman berhubung pizzanya kosong, kita cuma minum doang ya guys. Ikutin terus videonya. Kita lihat kelanjutannya jalan-jalan lagi ya guys. Jangan lupa di like, subscribe, share video ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.